Akhir-akhir ini motor listrik mulai banyak kelihatan di jalanan, guys. Karena penasaran, yuk kita coba buat jalan-jalan sejauh 16 km boncengan. Untuk motor yang Mas Tukang pakai, motornya bertenaga 1200 watt dan baterainya 60 volt 20 Ah, guys. Yuk, langsung aja. Nah, perjalanan kita mulai dari patung kuda Imogiri, guys. Sebelum kita berangkat, diukur dulu tegangan baterainya. Mas Tukang ukur langsung dari port chargernya ini, guys, yang letaknya di bawah jok. Nah, kita mulai dari tegangan baterai sekitar 65,9. Nah, kalau di indikatornya di dashboard, dia terbaca masih penuh baterainya. Nah, kali ini Mas Tukang nggak sendirian, guys. Mas Tukang ditemenin sama anak sama istri. Nah, itu dia mereka, guys. Kita berangkat dengan muatan total sekitar 147-150 kg. Selain kita bertiga, ini juga ada peralatan syuting sama ya peralatan untuk perjalanan. Dan tempat duduk ini untuk anak, guys. Oke. Saatnya kita berangkat, guys. Nah, sepanjang perjalanan gaya berkendara Mas Tukang halus ya, guys. Tujuannya buat menghemat baterai karena memang belum ada stasiun charger di sini. Biar nggak kehabisan di jalan, guys. Nah, ngegasnya atau akselerasinya ini diurut banget ya, guys. Jadi pelan banget. Kecuali kalau pas nyebrang jalan atau pas nyalip. Lalu kecepatannya di antara 40-45 km/jam saja. Karena selain hemat baterai, sayang kalau cepet-cepet, guys. Pemandangannya bagus. Dan siapa tahu ketemu subscriber di jalan, guys. Biar bisa say hello dulu. Nah, buat yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu, guys. Biar nggak ketinggalan video menarik dari channel ini. Nah, yang Mas Tukang rasain berkendara pakai motor listrik ini harus sering klakson, guys, karena memang mesinnya nggak ada suaranya sama sekali. Dan harus ekstra hati-hati, guys, karena di jalan banyak orang yang motong di depan Mas Tukang. Bukan karena mereka arogan ya, guys, tapi karena mereka nggak dengar suara motor dari motor ini. Nah, enaknya kalau udah lewat di perkampungan warga atau di depan masjid, guys, sama sekali nggak ganggu orang yang sholat. Nah, perjalanan berakhir di Taman Ngancar di dekat petilasan Ki Ageng Mangir. Sama-sama masih di Kabupaten Bantul sih, guys, tapi jaraknya itu 16 km dari titik berangkat tadi. Nah, udah sampai, yuk kita keliling-keliling dulu di tempatnya. Nah, dari patung kuda Imogiri tadi kita udah jalan sejauh 16 km.
Kalau di indikator baterai sih masih full. Tapi sekarang kita lihat tegangannya, reelnya berapa. Nah, baterainya masih sekitar 64 volt, guys. Nah, itu dia kurang lebihnya, guys, penggunaan baterainya. Jalan 16 kilo dia berkurang dari 66 jadi 64 volt. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.